Salam sejahtera, jus tomat, jus leci. Kepada seluruh umat, saya ucapkan memasuki pekan suci. Hari ini, hari Rabu, pekan suci. Tema yang kita ambil, Yudas pengkhianat. Memang tidak enak didengar, Yudas murid Yesus, seorang pengkhianat. Tetapi itulah yang terjadi. Yudas telah mengkhianati Yesus. Saudara-saudariku yang baik, ada ungkapan tragedi akan terulang ketika cinta ditolak. Dan persis memang seperti itu. Suatu tragedi akan terus terulang dan terulang ketika cinta itu ditolak. Betapa sakitnya ketika cinta itu tidak diterima. Betapa sakitnya hati ini ketika cinta itu ditolak. Dan sebenarnya itulah pengalaman Yudas Iskariot. Dia rupanya lebih mencintai uang daripada mencintai gurunya, mencintai Yesus. Yesus dijual seharga 30 dinar, harga seorang budak. Suatu harga yang sangat rendah, sangat murah. Itu artinya apa, saudara jari? Orang yang sudah cinta uang, rupanya memang sudah gelap matanya. Orang lain, sesamanya, bahkan gurunya sendiri, tidak dihargai secara mahal. Pengalaman yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Saudara-saudariku yang baik, saya pernah dalam pengalaman sehari-hari bertemu ketika berkunjung di lingkungan, ada umat yang menceritakan, Romo, si Anu itu dulu Katolik, sekarang menjadi kepala sekolah. Kepala desa itu, Romo, dulu juga Katolik, sekarang lepaskan demi kepala desanya. Dan saya biasanya bertanya, apakah dia bahagia? Rata-rata mereka mengatakan tidak tahu, Romo. Tapi batin saya, semoga mereka bahagia. Karena sudah melepaskan yang berharga, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Untuk apa? Oleh karena itu, pada hari ini, saudara-saudari yang baik, mari kita belajar dari pengalaman Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu. Bagi kita yang terpenting dalam kehidupan ini ternyata memang bukan uang. Uang tidak pernah bisa menjamin, uang tidak pernah bisa membahagiakan hidup seseorang. Karena kebahagiaan memang tidak pernah bisa dibeli. Kebahagiaan itu soal ketenteraman hati. Soal orang bisa percaya, bisa menerima, mensyukuri kasih karunia Tuhan atau tidak. Kalau dia tetap tidak bisa bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan, dia tidak akan bahagia. Dan buktinya yang benar, saudara-saudari, akhir dari kehidupan Yudas Iskariot adalah bunuh diri. Suatu tragedi karena dia tidak mau menerima cinta sang gurunya. Semoga kita semua para murid Kristus tetap setia dalam tawaran, dalam godaan apapun. Tidak pernah menjual iman kita, tidak pernah menjual guru kita, Yesus, dengan tawaran apapun. Dan semoga kita mati sebagai orang yang bangga karena kita beriman kepada Kristus. Tuhan memberkati.